Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ini dapat video dari abang kita yang di Kalimantan Utara, ya, bos, ya. ASEAN Survivor, ya. Di mana ini proses pengerjaan atau perbaikan jalannya, bos, ya. Menghubungkan transmigrasi dari SP9 ke SP8, ya, bos, ya. Di mana akses jalan ini satu-satunya penghubung menuju ke pusat kota, yaitu Tanjung Selor, ya, di Kalimantan Utara. Ini atas inisiatif dari warga dan juga kolaborasi dari swasta, ya, Bapak Sipto Karno, di mana beliau dan warga setempat berinisiatif, ya, menyewa alat-alat dengan menyediakan kurang lebih 400 liter, ya, solar bahan bakar untuk ekskavator ini, ya, di mana sekitar kurang lebih 300 meter, ya, perbaikan jalan ini dengan kondisi yang memprihatinkan, bos, ya, yang lama terkalai, ya. Makanya ini warga dari SP9 dan SP8 berkolaborasi dengan swasta memperbaiki jalan ini, bos, ya. Gimana, bos? Kira-kira semoga tepat terwujud, ya, bos, ya, atas perbaikan jalan ini, dan warga setempat dari transmigrasi SP9 dan SP8 bisa lalu lalang melewati jalan ini, ya, bos, ya. Terima kasih atas videonya, Bang ASEAN Survivor, ya.